Kasih tensi yang paling hebat. Keluarin jin-jin setan yang ada di sini. Mau raja jin, mau raja iblis, mau raja setan, keluarin. Gua tantang kalian semua penunggu yang ada di sini. Keluar kau. Keluar kau. Lepo maring rokok kalian sukmoni. Kon si cabang bayi kicon mengalami. Astagfirullah. Jin setan laknatullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kabur lo sana, ha? Jangan deketin gua. Kenapa kamu takut sama kedua kamu? Nggak mau, mbah. Kalau yang sama sosok tinggi besar hitam, gua nggak mau, mbah. Mendingan gua mundur, mbah. Astagfirullah. Full tension dulu. Batman, thank you. Jess, thank you, Jess. Waalaikumsalam, ya udah ucapin salam. Win. Guys, kalau mau yang bukannya kita nolak ya, gip yang lain, kalau bisa love orange sama gelang aja biar trending. Love orange sama gelang aja biar trending, guys. Yuk, share-nya 1000 doang. Udah? Udah. Batman, bukan main Batman, thank you. Ambil share ya, share ya. Garu, John, garu ya. Akun utama kita besok kebuka. Ya, sok. Mbah pakai dupa. Garu. Batman, bukan main Batman. Lonwon punten lamit-lamit sudah ini pun pola jin setan. Kang kula tumbalaken si cabang paine kicon menika. Kagem nantang sira-sira kabeh. Penguasa-penguasa raja sak raja-raja ning kerajaan kok ini. Ingkang pola jin setan lelembut jeneng kene. Joget jigana jon. Berakan dupa karo menika. Joget jigana jon. Sir, sir. Darmo lagi ritual. Mantan kekasihku, thank you. Tap share-nya kencengin, tap share-nya kencengin. Cepat tap share-nya kencengin. Jon, wajah kamu Jon, ini minyak garu nih. Oh, nanti disangka rokok. Dupa, bukan dupa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Au ma, rasaning rokok tumateking jiwa. Sukmoning jin, sukmoning roh, sukmoning dan sedoyo ini pun dalam bukan bucin yang kene. Ingkang kula tumbalaken si cabang bayine kicon menika. Kagem kang penguasa. Panggonan iki. Metuo siro siro kape, sir siat sifat wujud kawujud yang wujud lakunipun poro lembut poro jin setan kentayangan. La ilaha illallah kun fayakun, atas izin Allah keluarlah kalian para jin jin setan laknatullah. Allahu akbar. Allah. Siap, John. Oke. Ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat ya. Jangan kenok. Siap lah, mana ada. Jangan bilang kenok. Gua nggak pernah kenok. Jangan kenok. Oke, gas. Lambat laun, torang gas.
Bismillahirrahmanirrahim. Siap, John, jangan kenok sekarang, John lah. Mana ada gua kenok. Kita puyah malam ini, cok. Kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di TTM Reborn, teman-teman, bareng gua Gijon. Oke guys, jadi malam ini kita bakalan eksplorisasi di salah satu pabrik legend. Yang dimana pabrik legend ini kurang lebih udah 30 tahun terbengkalai, teman-teman ya. Dan dulu mitos di pabrik legend ini, pemilik pabrik ini melakukan pesugihan ya. Dan si pemilik pabrik ini banyak menumbalkan korban karyawan-karyawan yang ada di sini. Gila, man. Seperti apa keseruannya? Kalian stay tune terus dari awal sampai akhir. Jangan kasih kendor. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi ya. Kompak yuk share-nya guys. Masa ini share-nya baru 800. Share-nya baru 800, yang nonton 3800. Seribuin dulu dong, lebihin dulu, kencengin share-nya guys. Minimal satu orang share ke 15 teman kalian, dan jangan lupa ke setiap media sosial kalian guys. Ya biar gua semangat, yuk. Kita sambil jalan, teman-teman ya. Bisa kalian lihat, ini penampakan pabrik dari samping, teman-teman. Gue belum masuk ke area pabriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue fokus jalan dulu ya. Kayak ada suara, cok. Padahal gue masih di area luar, area sampingnya, teman-teman. Gue ngedenger suara di area sebelah sini, di dalam pabrik. Ini ada pohon buah atau apa, gue gak tahu ya. Oke lah, kita langsung masuk aja guys. Gue fokus jalan dulu. John, sudah ada asistensi suara-suara di dalam pabriknya? Iya, gak ada mbah. Tapi bodo amat lah, gak peduli. Yang mau calon minyak, kalian demo Hendrik tuh guys ya. Mau calon minyak-minyak apa, kita komplit di sini. Dari harga 500, 1 juta, 700, 2 juta, sampai 5 juta ada guys. Nih gerbang masuknya. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue udah masuk. Ntar ini licin, cok. No. Jadi, John, kamu udah mulai masuk ke lepas ini. No, licin kan. Oke, teman-teman, sekarang gue berada di depan pabriknya, guys. Seperti ini penampakan dari luarnya, teman-teman. Gue bakalan terangin dulu biar kalian lihat situasi di luar pabrik. Nih, kayak gini guys. Ya, situasi di luar pabriknya kayak gini, teman-teman. Ini pabrik benar-benar luas banget, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ada pohon, gua nggak tahu pohon apa, cok. Dan ini kayak ada penampungan air gitu. Allahu Akbar. Kita langsung masuk aja ke dalam ya. Ada nenek-nenek. Di mana nenek-nenek? Itu ada nenek Ajma. Ada nenek Ajima itu. Di mana nenek-nenek? Selalu nenek Ajima, barokallah nenek Ajima. Kalian jangan pada ngehalu, coy. Gue ini masih di halaman depan pabriknya guys ya. Kalian jangan pada mulai halu nih. Kalian banyak anak-anak Indigo, Indihome, Telkomsel, Mi Rebus, Indomaret, Indomarko. Saya lihatnya ada nenek Ajima yang ngasih gift. Oh, nenek Ajima yang ngasih gift apa? Barusan masuk ke dalam, is okay. Gue masuk juga ke dalam ya kalau emang ada. Guys, kalian minta gue barbar atau santuy, coy, sebelum gue masuk ke dalam. Ini pabrik ini udah ditempelin sama rumput-rumput dan udah pada hancur, teman-teman, kaca-kaca sama atap-atapnya. Bisa kalian lihat dari ini, dari luar ya, teman-teman. Wah, udah hancur banget, cok. Ya, rejang koin.
kita langsung jalan aja masuk. Kalau mereka salam menitah walai badilai suri wujud kewujuding wujud siro siro kape. Iya, sekarang gue tepatnya berada banget di depan Kak Dewi Asmoro, barokallah Kak Dewi Asmoro. Mbah. Innalillahi wa inna ini apa weh? Si Mumun. Gambar John, gambar itu gambar kayaknya John. Kalau enggak gerak. Loh. Anjing terbang dong. Astagfirullahaladzim, aku kira tembok John. Gua juga ngiranya tembok loh, Mbah. Pada kamu waspada. Seriusan, guys. Gua ngiranya tembok yang kayak semacam udah berlumut kayak gini nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tembok itu tadi. Ya Allah. Baru juga mulai. Allahu Akbar, ya Allah. La ilaha illallah. Waspada kamu, hati-hati. Astagfirullahaladzim, lontong, cok. Kalau ada bala-bala, gua makan lu ya. Mbak, beliin bala-bala, Mbak. Ini gue yakin pasti nanti ada lagi nih si lontong. Gue bakalan makan tuh kalau ada bala-bala. Gak ada aja kamu itu bala-bala ini. Anjim, gila, men. Masuk dong, John. Masa takut sama lontong doang? Ini apa lagi, wey? Sorot dulu, John. Amin. Gue gak tahu, Mbak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kamu jauh loh dari tim pantau, kamu jauh ini. Astagfirullahaladzim, dia ada di dari tim pantau, kamu. Ujung pojokan sebelah sana. Bodoh amat. Jangan sampai gue kena mental, baru cuman kayak gini doang. Gak mau gue kena mental. Gila guys, belum juga masuk. Gue udah kayak semacam dihadang sama banyak sosok yang ada di sini, tapi it's okay, nggak jadi masalah. Kasih semangat gue lagi guys, step share-nya kencengin biar gue bisa lebih menggila lagi. Okay, gue pelan-pelan masuk teman-teman, dan sekarang mungkin gue berada di pintu masuknya. Jaga pandangan kamu, hati-hati di area ini. Mbah, gue ngerasain Dewi Asmoro, barakallah Dewi Asmoro. Dewi Asmoro, thank you. Bisa kalian lihat atap-atapnya, cok, jebol. Dan ini mungkin dulunya resepsionis, teman-teman ya. Kaca-kacanya udah pada jebol, tembok-temboknya juga. Ya Allah, anjim tiba-tiba. Wah, ini kaca, cok. Banyak kaca nih. Halo, siapa? Channel John. Channel. Mantan. Tri. Oke lah, gue langsung masuk aja. Tapi sebelum gue masuk, kalian minta gue barbar atau santuy, guys? Sebelum gua masuk, kalian minta gua barbar atau santuy, coy? Gila, men. Belakang, John. Belakang gua gak ada apa-apa, cok. Belakang gua gak ada apa-apa, guys. Kalian jangan pada halu. Ini luar, ya. Ini area luar, teman-teman. Gak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Barbar, santuy, barbar. Oke, nanti gua barbar di dalam, ya. Tenang aja. Gue bakalan masuk ke dalam sekarang, teman-teman ya. Tadi gue ngeliat di sini pocong dia terbang ke atas, teman-teman. Gue bakalan jalan masuk ke dalam. Waalaikumsalam. Di sini banyak pintu-pintu, teman-teman, yang menurut gue pintu-pintunya kayak lorong-lorong labirin gitu, guys. Ada suara. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Jalur goib. Ya, cincin goib sini gini. Metu si
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini gue mulai masuk teman-teman. Cim sumpah. Ini kaki gue gemeteran loh cok. Ingsun kulo membalakan si cabang bayi di kicon. Bakal saya ini pun poro singkoit. Lelembut roh-roh halus arwah-arwah bayangan. Sekarang gue tepatnya sudah mungkin di dalam pabriknya. Hati-hati kamu. Ya, jadi ini dulu pabriknya sebelah sini teman-teman ya. Dimana dulu di sini ada mesin-mesin dan banyak karyawan-karyawan yang tergiling dan mungkin banyak korban-korban di sini yang meninggal karena ditumbalkan sama pemilik pabrik ini teman-teman. Wah, gila men, gue merinding cok, seriusan. Baru juga mulai. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jim, gua kaget cok. Allah Akbar, ada suara-suara aneh mulai ini, mulai ada eksistensi di sini. Siapa? Luar kali ya. Mbah, ada sosok merah, Mbah. Bukan apapun wujud. Di atas ada Marni Red, Mbah. Di atas ada Marni Red, Mbah. Ada Marni yang lagi PMS. Gua ngelihat ada Marni yang lagi PMS, Mbah. Dia di atas turun. Enggak usah di atas, turun aja deh lo. Kalau enggak kuat keluar kamu, kalau enggak kuat keluar kamu. Turun aja deh. Enggak, mana ada Gijon tuh enggak kuat. Gijon kuat, turun lo bangke. Setan. Dikira gua takut. Sini lo. Sini lo. Turun lo. Lempar aja, lempar main fisik. Dikira gua bakalan takut, turun ke bawah. Jangan cuma jauh-jauh dan nongolnya di atas, turun ke bawah di sini. Kayak gitu doang enggak bisa bikin gua kena mental. Nek, kamu jangan, aku merasakan ada sosok di belakang kamu. Allah Akbar. Jangan terpengaruh. Mbah. Jangan terpengaruh dengan. Gue ngeliat kayak ada sosok. Terlihat cantik di mata kamu. Nek. Siapa Nek? Ada nenek-nenek guys. Nek. Dia kayak mau nyamperin gue. Nek, jangan nyamperin, Nek. Gue gak suka nenek-nenek, seriusan. Wah, setiap gue di sini, gue selalu didatengin nenek-nenek, cok. Gue gak suka nenek-nenek. Seriusan. Kan gue selalu bilang, gue gak suka nenek-nenek karena udah kering. Oh, janda is okay, gak apa-apa. Ini nenek-nenek. Nek, kawi dia, ya Allah. Nek, sana nek, gue gak mau, Nek. Gue gak mau sama nenek-nenek. Gue gak mau sama nenek-nenek. Nek, sana, Nek. Siapa? Astagfirullahaladzim, gue bilang sini lo turun ke bawah. Kayak nenek barusan lo. Lo ngapain di atas? Hah? Lu ngapain di atas? Turun! Turun! Keluar, turun kamu. Masuk ke raga Gijon kalau kamu kuat. Turun lo. Gua lempar lo anjing, diem lo ya. Diem lo. Gua bikin marah mereka. Turun lo. Gua gak takut sedikit pun sama kalian. Apapun itu jenis bentuk kalian. Mau raja jin, mau raja iblis, raja setan, raja siluman. Turun kalian. Dia ada di dekat kamu. Ada di belakang kamu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah.
Ini apaan weh? Bah, di pojokan bah. Bah. Astagfirullah. Merasakan dari tadi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini sosok apa mbah? Permisi warahmatullah. Mbah, ini sosok apa mbah? Ini tinggi besar hitam mbah. Bulunya lebat banget mbah. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, enggak deh. Kalau yang kayak gini gua apa aja. Gua redupin. Hadapi, jangan takut, jangan lemah kamu. Jangan jadi pengecut kamu di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gua dikepung, cok. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ini nenek-nenek bener-bener pengen gue bungkus ya. Meskipun gue gak suka sama lu nenek-nenek, gue bakalan bungkus buat lu Mbah Darmo ya. Gue bakalan tangkep lu nenek-nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mana cok? Weh. Jangan berani-berani seperti itu. Kalau dia masuk ke raga kamu gimana? Gak apa-apa. Gue pengen niat bungkusin barusan nenek-nenek. Daripada ngikut-ngikut gue mulu. Gue gak suka nenek-nenek mbah. Bungkus aja mbah. Gue mau bungkusin buat lu tadinya mbah. Keluar kau kalian semuanya. Wahai jin, wahai setan, wahai iblis, penunggu yang ada di sini. Apapun itu jenis bentuk kalian, tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Gua Gijon menantang kalian dengan lantang selantang-lantangnya. Rasuki raga gua, benturkan energi kalian. Dan kalau bisa, bawa gua Gijon ke alam kalian. Cuman kayak gitu doang. Cuman kayak gitu doang. Barbar, keraskan suara kamu. Teriakan apapun yang ada dalam pikiran kamu. Tantang mereka. Ada suara ketokan. Ada suara ketokan. Ada suara ketokan, teman-teman kalian denger enggak sih? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tenang coy. Tenang, sabar. Gue ngerasa kayak udah dikelilingin di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah hambamu ini ya Allah. Maju bang, potensi, kasih tensi yang paling hebat mah. Kasih tensi yang paling hebat. Keluarin jin-jin setan yang ada di sini. Mau raja jin, mau raja iblis, mau raja setan, keluarin. Gua tantang kalian semua penunggu yang ada di sini. Keluar kau. Keluar kau. Lepo maring rokok kalian sukmoni. Kon si cabang bayi kicon mengalam. Astagfirullah. Wahai jin setan laknatullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kabur lo sana ha. Jangan deketin gua. Kenapa kamu takut sama kecerua kamu? Gak mau mbah, kalau yang sama sosok tinggi besar hitam gua gak mau mbah. Mendingan gue mundur mah. Astagfirullah.